Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bersama saya Brokil Abis Bajindur Vlog. Taram. Oke guys, jadi di vlog kali ini aku memberi sesuatu informasi yang dimana informasi tersebut sangatlah penting untuk rekan-rekan semua. Oke lah, mungkin buat teman-teman yang udah tahu tentang hal ini itu mungkin hal yang biasa ya guys ya, hal yang biasa. Cuman saya khususkan informasi ini untuk teman-teman yang kurang tahu tentang gimana sih arti sebuah kesehatan ya guys ya. Jadi aku pertama bisa tahu seperti ini itu karena pas kemarin ada Mbah Cangga Hebrian, Mbah Buyut, itu kan ada yang namanya BPJS tuh. Masih belum BPJS ya, masih Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Masyarakat. Oke. Dan di saat itu ada sebuah kartu Jamkesmas, kemudian si kakek tersebut jatuh sakit. Nah, jatuh sakit ke rumah sakit, semua aku yang ngurusi tentang keluar masuk pasien, pendaftaran dokumen pasien. Dan di sana tersebut ada yang namanya Jamkesmas, saya ajukan ke rumah sakit tersebut menggunakan Jamkesmas. Ternyata ketika didata Jamkesmas, nama Jamkesmasnya, nama kakekku, KTP nama kakekku, kakak nama kakekku guys. Cuman di suatu apa ya guys, di suatu data ada yang nggak sama, yaitu tentang tanggal lahir. Walah, tanggal lahir Jamkesmas, tanggal lahir KTP, tanggal lahir kakak itu nggak ada yang sama guys. Dan pada akhirnya saya uruskan Jamkesmasnya tersebut, aku datang ke asuransi itu guys, BPJS Kesehatan di Magetan. Aku tanya-tanya tentang itu, dicek memang aktif ya kan. Dan selanjutnya itu cuman di KTP itu enggak sama tanggal lahirnya. Disitulah harus ngurus ke dispenduk juga. Habis itu kita balik lagi ke sini, habis itu kita laporan lagi di sana. Waduh, mumet guys. Oke, itu semua diambil hikmahnya, karena sesuatu itu kita nggak akan tahu kalau kita nggak menjalani. Oke guys, itu semua diambil hikmahnya. Dan pada akhirnya guys, aku terbuka cara berpikirku, ternyata seperti ini ya. Kita biarpun sekarang sehat ya, kita pulang kita nggak akan tahu guys apa yang terjadi, kita nggak akan tahu. Cuman kita kan niat kepingin sehat terus ya guys ya. Jadi pentingnya itu seperti ini guys, pentingnya itu kita mendaftar BPJS Kesehatan. Bagi teman-teman yang mungkin nggak dapat Jamkesmas, yang nggak dapat BPJS dari pemerintah, itu kalian bisa buka mandiri sendiri di sini guys. Aku tadi udah mengulas lengkap tentang apa yang saya nggak tahu, bisa menjadi tahu tentang asuransi kesehatan kita guys. Tujuanku biar teman-teman Bajindur Lover semuanya, biar dikala ada suatu sakit, suatu sebab, misal ada kejadian di jalan, itu kita bisa memperingan kita secara nggak terbebani seperti itu loh guys. Oke, jadi ini guys, ini aku udah mendaftarkan, ini tak daftarkan BPJS ya guys ya. Muri Magetan di sini udah tak daftarkan, ini dokumen pribadi, ini anak saya juga Brian Sarga Putra Cahyono tak daftarin, Ismiati. Terus syarat-syaratnya ya guys ya, syaratnya kita mendaftar BPJS ini, yang pertama kita harus memiliki yang namanya sebuah KK, kartu keluarga, dan juga KTP ya kan, identitas diri KTP. Nah, kartu keluarga KTP sama buku rekening. Oke guys. Nah, jadi seperti itu syarat-syaratnya. Oke. Setelah itu ya guys ya, kita harus memiliki sebuah namanya buku tabungan, yang dimana nanti bayarnya setiap bulan itu terpotong oleh bank kita guys ya kan, dipotong, kita nggak harus bayar. Kemudian kita harus memiliki sebuah KK dan juga KTP. ketika kalian teman-teman sibuk semua nggak bisa ngurus semua ini, Anda bisa titip ke yang namanya orang lain ya kan, titip, kita nggak harus datang sendiri. Lah, untuk nama bank, nama buku rekening itu wajib punya keluarga kita, yaitu keluarga satu kakak. Oke guys, mungkin udah jelas guys ya. Oke, terus selanjutnya guys, kelas perawatan, ini kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, untuk kelas ini kita bisa memilih guys, ketika kita jatuh sakit kita nanti mintanya di kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Nah, berhubungan dengan pembayaran BPJS ini ya guys ya,
Nah, berhubungan dengan BPJS seperti ini, kalian itu apa itu namanya angsurannya, bukan angsuran juga, asuransi kok angsuran, bukan pembayarannya setiap bulan. Kalau kelas 3 ini kurang lebih 25.000, kelas 2 52.000. Oh, kelas satunya ini yang tertinggi ya guys ya. Ini tadi 110-an. Oke guys. Oh, iya 110-an. Jadi ada kelas-kelasnya seperti ini guys. Ini mungkin sangat bermanfaat buat teman-teman. Nah, ya kan. Alhamdulillah aku juga memiliki BPJS guys. Jadi ini persyaratannya untuk menggunakan BPJS. Fotokopi KK, fotokopi kitas atau KTP bagi warga negara asing, buku tabungan dan surat kuasa auto debit untuk kelas 1, 2, dan 3. Ini surat kuasa tentang buku tabungan kita yang dibuat auto debit guys, jadi bisa potongan otomatis. Guys, waduh guys, gambus tenang guys. Aku di sini udah 3 kali ini guys, gambus tenang guys. Yang pertama ngurusin kakekku, gak clear karena KTP kakak gak sama, harus ngurusin penduduk. Terus yang kedua itu kemarin berangkatku terlalu sore, jam 2.30 baru datang, nunggu antri. Pas udah perlengkapan berkas lengkap, ternyata listriknya udah mati dari sistem, jam 3 pas tutup, aduh. Dan akhirnya udah bawa berkas pulang, ya kan, udah bawa berkas, tak bawa pulang, balik lagi ke sini guys, mau daftarin anak sama istriku. Karena kalau yang punya saya itu sudah jadi, punya saya dulunya Kunjang itu Kediri. Setelah Kunjang Kediri, berhubung aku udah domisili Magetan, udah KTP Magetan, dan akhirnya aku ingin proses pindah data. Alhamdulillah dari Kediri dipindah ke Magetan sini udah clear, dan akhirnya aku udah punya BPJS yang dari negara tersebut. Dan kemudian guys, ini aku nggak wambus guys, gagal maning guys, harus datang ke sini yang keempat kalinya. Karena apa? Nah, karena ini loh guys. Nah, ini kan aku daftar yang dua ini atas nama Ismiati. Oh nggih Bu, matur suwun Bu. Yeah. Sik guys, ngopi sik ngadem. Ngadem riyen. Nah, jadi yang kemarin itu kan aku daftarin punya istriku sama anakku ini guys, ya kan. Lah ternyata ketika dicek guys, dicek ini yang nama anakku Brian Sarga Cahyono ini ya guys ya, itu nggak keluar di online guys. Jadi data fisiknya ini, nah data fisiknya ini udah ada, data fisiknya ini ya, data fisiknya Brian Sarga Putra Cahyono ini udah ada, udah keluar KIA, kartu induk anak udah keluar ya kan. Ternyata ketika aku daftar di BPJS ini kan sistemnya lewat online. Jadi data yang anak sayang yang online ini itu ternyata itu guys, ternyata belum keluar. Dan akhirnya dikasih solusi sama mbaknya, kita diharapkan ini format laporan Dukcapil. Nah, bisa telepon di center ya kan, bisa WhatsApp di sini dengan NIK, nama lengkap, nomor KK, nomor ini, dan keluhannya data online atas nama Brian belum masuk, mohon untuk diupdate. Aduh guys. Wes balik nepek papat wes. Tapi ra masalah. Semua itu ada hikmahnya. Semua itu yang namanya kita main tentang dunia program, main tentang dunia data, main tentang dunia dokumen, itu semua urusannya ribet dan harus pasti. Jadi ketika kita ada kesalahan satu format itu kesalahannya fatal guys. Contohnya waktu kemarin aku ngurus BPJS, Mbah canggahnya Brian mumet. Tapi alhamdulillah disitulah aku bisa tambah pengalaman, disitulah aku bisa tambah wawasan, disitulah aku akan mengerti hal tentang sehat, karena sehat itu mahal guys. Berapapun harta kita, kalau kita kena jatuh sakit itu bisa habis ya kan. Tetapi kalau kita udah antisipasi, kita dapat rezeki iuran per bulan buat BPJS, insya Allah kita akan terasa ringan, itu nggak terlalu ngoyo-ngoyo teman lah guys. Wis penting intinya buat teman-teman, ketika kalian memiliki BPJS dari desa itu sebaiknya dicek dulu masih aktif atau tidak. Dan ketika masih aktif, alhamdulillah rezeki sampean.
Sampean bisa pindah data, pindah dokumen ke tempat kakak Anda terbaru. Dan ketika kalian nggak mempunyai, kalian bisa daftar secara mandiri dengan memilih kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oke guys, jadi buat teman-teman perhatikanlah kesehatan, karena kesehatan kita nggak tahu sampai kapan. Oke, sukses buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya, orang pegawainya BPJS. Aku akan datang yang keempat kali. Gambus. Bye-bye. Tempat tidurnya aja. Kalau misalkan untuk perawatan ataupun memang dari indikasi medisnya dianjurkan operasi, terus kami tanggung. Iya. Untuk biayanya. Mbak, misal itu kan kakak satu keluarga saya. Saya ingin daftarkan orang tua saya. Tapi beda kakak lagi. Itu pakai buku tabungan saya apakah bisa? Enggak masalah. Asalkan jenengan mau bayarin enggak masalah. Oh, enggak masalah ya, Mbak. Tadi kan soalnya untuk yang buku rekening itu apa? Kalau putranya kan tetap membayari orang mau kan bayari orang tua. Iya, iya. Oh, gitu. Nanti persyaratannya sama seperti ini, tinggal sama bawa itu. Kakaknya yang orang tuanya jenengan. Oh, cepat, Mbak. Tergantung amal dan ibadah mungkin, Mbak. Tergantung amal, ibadah dan perbuatan, Mbak. Amal, ibadah, perbuatan, satu lagi usaha. Ada. Oh, modal. Paling penting, Mas, ya. Geng. Ngarung ya, Mbak. Kadang-kadang kan suruh telepon SWA aja, Mbak. Kelamaan WA, Mbak. Tapi dibandingkan laporan ke sini lebih cepat ya, Mas. Laporan dari bis penduk capenya nomor tadi kan pusat. Iya, pusat. Saya sudah menangani berapa hari ini? 10 hari lebih. Seperti ini ya, Dung ya.